Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suprianto, Ketua Persaudaraan Sejati Trate, Kabupaten Ogan, Komering Ilir, Sumatera Selatan. Mengutuk keras kejadian bom di Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan. Yang kedua, merasa prihatin dan berharap peristiwa seperti ini tidak terjadi lagi. Yang ketiga, kami mengajak warga masyarakat dan terkhusus anggota Persaudaraan Sejati Trate di Kabupaten Ogan, Komering Ilir, Sumatera Selatan agar tetap tenang dan tidak panik. Mari kita percayakan penanganan kasus ini sepenuhnya kepada petugas dan kita tidak terpancing dengan informasi dan isu yang tidak benar. 4. Mari kita bersama-sama tingkatkan kewaspadaan dan jaga Kamtibmas agar Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan tetap tenang dan tentram. Yang kelima, kalau ada hal-hal yang mencurigakan, mari kita laporkan kepada petugas yang berwajib. Dan sekali lagi kepada anggota saya, anggota Persaudaraan Sejati Trate di Kabupaten Ogan Komering Ilir, semoga hal ini bisa menjadi evaluasi dan kita tetap bahwa NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan.